bertindak selaku left back dalam kawasan penalti kali ini. Kali ini peluang yang baik untuk melakukan satu rempatan dan itu dia gol. Oh, cantik jaringan dari luar kawasan penalti. Berjaya disempurnakan oleh Nur Azizi Ramli. Ketika Nur Azizi dia melakukan ataupun melakukan tempatan dengan baik. First ball-nya disusuli dengan second ball yang cukup tajam untuk memberikan jaringan pertama. Sarawak United jadi pemain-pemain Penang juga harus tidak perangkap terperangkap dalam situasi ini. Kali ini peluang. Itu dia. Cantik. Jaringan penyamaan yang berjaya dilakukan melalui bicycle kick oleh pemain ini. Menarik gaya jaringan pada hantaran jauh ini. Kita perhatikan lagi sekali. Gagal untuk mengeluarkan bola. Sebenarnya terkena kaki Stuart James. Sebelum bola itu melantun di padang. Dan Lucas, dua golnya. Sekali lagi Fairos digunakan di sini. Dan kali ini nampaknya terlalu ramai pemain baju biru gelap. Wow, cantik. Wow, rempatan yang terus menerjah ke dalam gol. Jaringan yang kedua untuk Sarawak United dilakukan oleh Uji Akbar. Menarik jaringan itu tadi. Satu rempatan deras menuju terus ke dalam gawang pertahanan mereka ketika menerima asakan Penang. Gopi ketika ini cuba untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Gopi keras dilakukan dan tandukan gol. Wah, menarik jaringan kedua daripada pemain ini pada malam ini. Kita perhatikan daripada larian ini dan bagaimana Lucas Da Silva sekali lagi membuktikan ketajamannya dalam kawasan penalti. Baik kali ini. Peluang untuk Penang dalam kawasan penalti. Cross yang dilakukan dan itu dah. Dapat diselamatkan oleh Taufik Ar-Rashid Johar. On target yang pertama. Sekali lagi Karel. Crossing dilakukan. Baik kali ini. Sayang. Itu adalah peluang untuk gol ketiga sebenarnya daripada Francisco ni. Namun tidak menuju ke dalam gol. CP di tepi. Kita perhatikan lagi sekali. Antara yang baik dilakukan oleh Karen Anwar. Dan bagaimana ada tolakan dari belakang kad kuning untuk Rafael Peter. Apa yang berlaku sebenarnya? Dia melakukan sepakan. Uche. Terus passing-nya dia. Itu dia. Satu lagi jaringan terhasil untuk Sarawak United. Daripada free kick ini gagal di situ kata Anwar untuk melangkap kemas. Jadi kedudukan berubah di sini. Dengan Sarawak United gol yang ketiga ketika perlawanan serupa menuju ke penghujung memberikan sepakan rendah. Dan itu dia. Mereka menggunakan apa saja peluang yang dimiliki untuk memastikan bola berada kerap lebih lama di kawasan lawan dan itu